Halo teman-teman, kita akan mencoba merakit sebuah kit inverter dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar 75 ribuan ya di toko online. Untuk penampilannya seperti ini, tertera up to 1000 watt, tapi belum tentu segitu ya keluarannya. Untuk power cukup simple, ada 12 volt, ada 24 volt juga. Sepertinya untuk arus bisa sih 12 volt sampai 24 volt. Untuk dalamnya seperti ini. Ini cukup lumayan untuk harga segitu dengan 6 MOSFET. Untuk input sudah tertulis di situ. Jadi sangat mudah, tinggal memasangkan kabelnya aja ya teman-teman. Yuk langsung kita coba saja yuk. Ya, penampilannya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita pasangkan. Ini untuk arus DC dari baterai atau aki. Dan yang ini untuk ke trafo. Untuk 12 volt, CT dan 12 volt. Sebenarnya rangkanya cukup simpel ya teman-teman. Untuk penghasilan power yang besar, sebenarnya kita tinggal menambahkan MOSFET lagi. Ini sudah disediakan lubang-lubangnya. Tinggal kita tambahkan saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk trafo, saya menggulung sendiri 5 ampere dengan kawat 2,5 mili. Ini yang tersambung ke output inverter. Dan yang ini yang akan menghasilkan arus AC 22 volt. Ya teman-teman, langsung saja kita pasang dan kita coba ya. Nah, untuk hasil seperti ini ya teman-teman. Ini untuk jalur ke baterai. Kita memasangkan pakai MCB ya, agar aman jika terjadi short. Nah, ini kita memakai baterai kecil-kecil ya, baterai lithium ion yang sudah dirakit. Untuk output ke trafo seperti ini penampakannya. Dan untuk kabel out ke 220 volt di sini kita juga memberi pengaman, dikasih MCB agar aman jika terjadi short. Langsung kita sambungkan ke stop kontak. Sorry ada paku ya, nyangkut. Oke, langsung saja kita coba apakah bisa menyala atau tidak. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Di sini saya memakai lampu 20 watt. Sekalian kita pasang multimeter ya, untuk mengetahui berapa keluaran volt yang dihasilkan. Kita coba saja langsung, kita kasih beban lampu. Sebenarnya untuk mesin inverternya belum support power sin wave ya, tapi langsung saja kita coba pakai kipas juga teman-teman, apakah bisa atau tidak untuk menggerakkan kumparan. Ya teman-teman, langsung saja kita coba. Jangan lupa terus nyala ya teman-teman. Lampu menyala dengan terang seperti keluaran arus PLN.
terangnya. Untuk kipas juga berjalan lancar, tidak ada dengung. Tapi untuk HZ belum mengetahui karena tidak punya HZ meter ya, berapa HZ yang dikeluarkan listrik tersebut. Jadi kita belum ukur. Untuk voltase terbaca 223, kadang turun gratis ke 160, naik lagi. Entah itu apa, yang tahu silahkan komen di komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.